Studio Channel. Penggemar bulu tangkis atau badminton lovers mengaku tidak sabar melihat live streaming pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanusudipyo. Sebagaimana diketahui, pebulu tangkis Kevin Sanjaya Sukamulyo mengumumkan kabar bahagia di hari perayaan ulang tahunnya yang ke-27, pada Selasa, 3 Agustus 2022. Tepat di hari penting itu, Kevin Sanjaya Sukamulyo melamar sang kekasih hati, Valencia Tanusudipyo, bertempat di Jakarta International Stadium. Tidak hanya menjadi kabar bahagia bagi kedua keluarga dan rekan-rekan sesama pebulu tangkis, lamaran Kevin Sanjaya juga menjadi impian bagi setiap penggemarnya. Tak pelak, prosesi lamaran Kevin Sanjaya dan Valencia Tanusudipyo menjadi trending di media sosial Twitter. Meski belum diketahui kapan dan di mana pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanu digelar, badminton lovers sudah berandai-andai tentang hari bahagia itu. Saksikan pernikahan akbar Kevin Sanjaya dan Valencia Tanusudipyo live di MNC TV, RCTI, JTV, dan RCTI Plus. Tulis salah satu badminton lovers, pemilik akun @sbtmskn. Namun, itu belum menjadi kenyataan. Sang penulis mengaku hanya sekedar latihan sebelum pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia benar-benar dilangsungkan. Netizen siap kenakan baju kondangan. Sekedar informasi, Valencia Tanusudipyo adalah anak dari pengusaha Heri Tanusudipyo, pemilik kerajaan media seperti MNC TV, RCTI, JTV, RCTI Plus, dan iNews. Alhasil, badminton lovers pun berharap pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanusudipyo akan dibuatkan program untuk live streaming di berbagai media tersebut. Demi apapun, ini bakalan jadi satu-satunya live pernikahan yang bakalan aku tonton dan aku nanti-nantikan. Komentar dari pemilik akun Twitter @wahyuelisa. Kira-kira nanti pas nonton pakai baju kondangan gak ya? @heyitsdainty. Lagi mikir mau pakai baju apa nanti pas lihat mereka di TV, timpal @fluffyshow. Kevin Sanjaya bersiap ke kejuaraan dunia. Pebulu tangkis Kevin Sanjaya Sukamulyo resmi melamar sang kekasih, Valencia Tanusudipyo, di Jakarta International Stadium pada Selasa 3 Agustus 2022 kemarin. Namun, sampai saat ini belum diketahui kapan pebulu tangkis ganda putra nomor 1 dunia dan anak konglomerat media itu akan melangsungkan acara pernikahan. Pasalnya, saat ini Kevin Sanjaya tengah bersiap menghadapi rangkaian turnamen bulu tangkis dan yang terdekat adalah BWF World Championship 2022 di Jepang.